Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Saudara-saudara, para pecinta ilmu rahimakumullah. Ciri-ciri orang yang terkena santet, guna-guna atau sihir Ciri-ciri ini adalah ada sikap dan tingkah laku aneh bagi orang yang terkena sihir. Ciri-ciri itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, jauh dari ingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terkena sihir, orang yang terkena guna-guna, hidupnya menjauh dari ibadah karena dirinya ada yang menyertai yaitu jin sehingga dia makin jauh dari ingat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, enggan tinggal di rumah. Orang yang terkena sihir akan sering ngayam, sering bepergian tanpa tujuan yang jelas dia enggan untuk tinggal di rumah. Perasaannya benci kepada keluarga, benci kepada orang yang ada di rumah. Pengaruh ini lambat laun bisa menjadikan orang tersebut stres, bahkan depresi, bahkan lebih jauh lagi bisa menjadi gila. Ciri-ciri ketiga, pikirannya linglung, tidak fokus. Kalau dia seorang pedagang, akan menutup tokonya. Kalau dia seorang bisnismen, akan berhenti dengan teranggannya. Bahkan, dia sendiri tidak mengerti apa yang harus dikerjakan. Pikirannya ini linglung, susah untuk mengingat kembali apa yang harus dikerjakan, dan itu karena pengaruh dari sihir. Selanjutnya saudara, ciri-ciri berikutnya adalah sering marah-marah, emosian, dan kemarahnya ini tidak wajar, bisa membuat orang lain celaka dan bisa bikin retak keluarga. Memang tujuan sihir diantaranya adalah agar orang terpecah dalam keluarga. Agar orang menjadi marah. Agar perkataannya, ucapannya, sikapnya membuat orang lain tidak suka. Bahkan membuat orang lain benci. Saudara-saudara sekalian, sihir bisa menimbulkan dampak yang beraneka ragam. Seperti sakit, kebencian, daerah syawat menurun, perceraian, bahkan sampai kematian. Orang yang mengirim sihir, dia akan bergembira ketika sasarannya tidak berdaya maka ketika ada saudara kita yang terkena sihir guna-guna atau santet secepatnya kita rukyah dan kita bekali bacaan auzubikalimatillahittamati min 11 kali dilanjutkan dengan bismillahirrahmanirrahim akbar sebanyak 33 ini kalau kita sudah terkena maka ditangkal dengan bacaan itu saudara-saudara sekalian agar kita jauh dan terhindar dari sihir, guna-guna dan santet yang dikirim dari orang-orang yang tidak suka kepada kita, maka pertebal keimanan kita, perkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena semuanya itu adalah makhluk Allah yang bisa kita tangkal, yang bisa kita tangkis dan kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan makhluknya. Mudah-mudahan Tahu sih sikat ini ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.